selamat pagi, selamat datang di channel Afif Virginawan. Pagi ini saya mau berangkat nge-trip ke Denpasar. Dan ini saya lagi di terminal Poris jam 9:30 pagi. Ini di samping bis yang akan saya naikin nih, PO Madukismo. Jadi untuk pemesanan tiketnya, saya udah mesen tiket dari H-4, itu dapat seat nomor 12. Untuk harga tiketnya itu Rp580.000. Infonya itu kita nanti dapat servis makannya itu 3 kali. Gimana perjalanan saya nanti, tetap ikuti channel Afif Virginawan. Jadi baru kali ini saya mau melakukan perjalanan full darat dari Jakarta langsung, bukan full darat sih, maksudnya langsung ke Denpasar tanpa pindah-pindah bis. Jadi biasanya kan saya nyambung ke Solo, ke Jogja, atau ke Surabaya. Dan kali ini saya mau coba nih, mau coba PO Madukismo yang langsung menuju ke Denpasar. Jadi penasaran sih, makan 3 kali, terus direct langsung. Nyampe sana kan pasti masih terang gitu kan, ya penasaran aja sih. Dan ini pengalaman pertama saya untuk direct. Pilihan bisnya itu sebenarnya ada Gunung Harta, ada Kaiser Gutaka juga, tapi saya lebih memilih Madukismo karena makannya 3 kali. Gunung Harta sebenarnya dapat Hino RM, cuma saya lebih tertarik untuk yang servis makannya 3 kali. Gimana perjalanan saya nanti, ini saya tinggal nunggu keberangkatan aja sih. Nah, ini di sampingnya itu ada Kaiser Gutaka. Kaiser Gutaka itu salah satu bis yang menuju ke Denpasar juga. Berangkatnya bareng sih, nggak beda jauh. Kalau yang ini Gunung Harta. Gunung Harta itu dia pakainya Hino RM280 yang terbaru. Jadi memang ini sih sebenarnya idolanya sih ya. Untuk saat ini bisa dibilang dia yang paling cepat karena makan 2 kali dan nggak banyak-banyak mampir gitu. Dia full tol Trans Jawa. Tapi mungkin untuk saat ini saya belum berminat untuk naik Gunung Harta. Karena untuk naik Hino RM280 juga saya sudah pernah. Jadi sekarang saya harus naik Madukismo walaupun dapatnya yang Hino RK ya. Tapi it's okay lah. So far sih seatnya enak, nanti kita lihat ke dalamnya. Jadi teman-teman, untuk pilihan bis ke Denpasar itu dari terminal Tangerang Poris itu ada beberapa, lumayan banyak lah ya, lumayan banyak, nggak lumayan banyak, cuma ada beberapa pilihan. Jadi ada Madukismo, ada Gunung Harta, ada Kaiser Gutaka juga, ini yang di samping saya, ada Pahala Kencana juga gitu. Jadi ya lumayan ada variasi pilihan. Terus kalau misalnya kalian mau ke Banyuwangi, dari sini juga selain bisa ikut bis Denpasar, kalian bisa ikut Pandawa. Jadi dari Poris itu ada Pandawa, ada Gunung Harta juga gitu. Jadi lumayan banyak untuk pilihan bisnya menuju Denpasar dan Banyuwangi. Nih teman-teman, kita persiapan untuk berangkat dari terminal Poris jam 10:05. Saya duduk di seat 1A 1B. Itu di sebelah ada Haryanto Madura, sebelah ada Pandawa Banyuwangi. Nah, ini teman-teman, ini di dalam bisnya Madukismo Jakarta Denpasar. Ini saya dapat yang mesinnya mesin Hino RK8. Total seatnya itu 30 seat, jadi 2-2, totalnya 30 kursi untuk jarak. Oke lah ya, dengan seatnya yang tebel, High Rimba Kencana. Nah, ini jadi memang didesain tuh kayak ada ininya nih, apa sih, kayak untuk biar nyaman lah pokoknya dudukannya gitu. Ini untuk ada sandaran kakinya, ada leg rest-nya. Dan di setiap seatnya
itu teman-teman ada untuk USB charger. Nah, nih kalau kalian mau ngecas tuh di sini nih. Jadi langsung di seatnya masing-masing. Nggak perlu repot-repot lah ya. Jadi kalau kalian yang HP-nya baterainya habis atau lowbat, jadi tinggal ngecas aja di sini. Tapi nggak boleh ngecas power bank. Ini lagi beli galon dulu tuh krunya. Untuk fasilitas dispenser, jadi memang nanti galonnya benar-benar diisi full. Lagi beli galon. Ada di seat belakang. Ini fasilitasnya salah satunya selain bantal. Nih kita dapat bantal. Bantal madu kismo. Juga selimut yang unyu-unyu. Buat selimut sih ini, sebenarnya bed cover tebel. Jadi tebel ya. Jadi anget lah untuk selama perjalanan, kalian nggak perlu takut kedinginan. Bisa dibilang ini nyaman banget untuk jarak seat. Dan ini jarak seatnya segini, menurut saya sih ini seatnya enak, high rimba kencana, terus juga jaraknya lumayan lega ya, 30 seat, harga 580.000. Untuk Jakarta Denpasar worth it sih, worth it banget karena fasilitasnya 3 kali makan, tapi nanti kita lihat servis makannya kayak bagaimana. Untuk snacknya saya juga kurang paham. Infonya sih kita dapat snack, tapi belum tahu nih, belum tahu dibagikannya di mana. Jadi selain tadi ada USB charger yang di setiap seatnya, itu teman-teman di atasnya nih, di atasnya nih, di sini nih ada bisa untuk ngecas juga. Jadi ada dua nih, untuk ada dua, terus sama yang di setiap seatnya itu satu. Jadi ada tiga colokan USB charger. Kalau kurang itu di atas, itu di tempat bagasi dalamnya tuh di atas, itu biasanya ada sih satu atau dua gitu. Biasanya ada yang di sebelah kiri, di sebelah kanan gitu. Tadi sih saya ngecek ada di sebelah kanan ada gitu. Jadi ini adalah perjalanan pertama saya dari Jakarta ke Denpasar tanpa pindah-pindah bis. Bis pertamanya ya madu kismo ini gitu. Saya merasain madu. Saya itu tadinya ya sempat yang saya ceritain tadi, sempat tertarik untuk naik Gunung Harta, apalagi dapetnya Hino RM 280, tapi terlalu cepat, bukan terlalu cepat, dia makannya cuma 2 kali. Jadi saya pengen ngerasain yang saya nggak bisa diet. Nah, jadi ya kita lihat nanti lah servisnya madu kismo ini gimana, mampir-mampirnya kemana aja gitu kan. Jadi mudah-mudahan perjalanan ini lancar, tidak ada kendala, karena ya saya akan melakukan perjalanan yang lumayan panjang. Jadi ini adalah sequel pertama dari perjalanan saya hari ini atau kali ini. Jadi ditunggu aja. Jadi setelah dari Denpasar saya akan melakukan perjalanan lagi. Kemana nanti tetap ikuti channel Arfi Firginawan. Dan ini saya mau sarapan dulu kali ya. Tadi sih saya udah beli nasi ulam, cuma belum saya makan gitu ya. Lumayan lapar karena rest area KM 102 masih jauh, karena mampirannya masih lumayan banyak sih ya. Jadi ya kita lihat nanti. Nah, itu Gunung Harta, udah jalan tuh Gunung Harta yang ke Denpasar Hino RM 280, sama di depannya ada Pandawa Dimcoach Sleeper, itu yang tujuan ke Banyuwangi. Itu galonnya baru diganti tuh teman-teman, jadi fasilitasnya benar-benar terjaga. Ini kita persiapan berangkat lagi setelah ganti galon. Ini untuk jarak seatnya, tuh jarak seatnya so far sih nyaman sih ya, untuk tinggi saya yang sekitar 155 cm. Ini kalau yang lebih tinggi dari saya agak mentok sih, karena seat ini ya. Jadi kalau mungkin ngakalin itu leg rest-nya nggak terlalu ditegakkan, mungkin nggak mentor. Jadi ini kan leg rest tegak nih, leg rest-nya benar-benar sedirin gitu. Terminal Pondok Pinang. Jadi nanti akhirannya itu Pondok Pinang, Pasar Rebo, Kampung Rambutan,
mungkin Pulau Gebang, mungkin Bekasi Timur, kita lihat nanti gitu. Jadi untuk ampirannya memang bisa dibilang lumayan banyak sih ya dibanding yang lain, karena mungkin karena harga tiketnya memang lebih di bawah yang lain, jadi peminatnya lebih banyak di sini gitu. Ini cuaca di luar itu kayak lagi gloomy gitu loh, gloomy kayak mendung gerimis hujan gitu, jadi dingin, enak banget perjalanan kali ini. Itu cocok banget sebenarnya pakai bed cover, cuma nanti lah ya, nanti kita tinggal selimutan sambil menikmati perjalanan ini. Menurut kalian gimana? 580.000 untuk Jakarta Denpasar worth it atau enggak? Kita review toiletnya. Jadi toiletnya itu nih ya, di toiletnya tuh kayak ada stiker rute Denpasar, Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bandung, Jakarta. Wah, ada Bandung loh, berani banget pas Bandung. Reservasi tiket Cokraminoto sebelah Banjir Batur. Ini ada nomor teleponnya, kalian kalau yang mau nge-save tinggal nge-save aja ya. Ini ada gelap ya, jadi tapi di sini tidak bisa mirror selfie atau ya pokoknya foto di depan kaca lah karena gak ada kacanya, kacanya pecah, gak tahu nih kenapa. Dan ini ada satu ember yang gak terlalu terisi penuh, tapi di sini lega karena di sini gak ada ember, saya suka di sini sih. Oke, lanjut satu fasilitasnya ada dispenser, jadi kalian bisa ngopi, ngeteh, terserah tuh, refill, minum juga sesuka hati. Seat kanannya ya, mantep banget ya, seat 34 cuma ketutupan dispenser aja, cuma jarak seatnya mantep banget ya. Mau masak popi juga bisa tuh di sini tuh, jarak seatnya nih, jarak seat 1-2 lumayan gak terlalu lega sih, malah legaan sebelah kan. Ini setelah saya naikin leg rest-nya, saya simulasi naikin leg rest, jadi jaraknya segini mentok. Ini tadi masuk tol perjalanan menuju Kampung Rambutan. Jadi hari ini tuh hari Minggu tanggal berapa sih ini? Tanggal 5 Maret 2023. Ini tanggal 5 Maret 2023. Ini cuacanya hujan plus di sepanjang perjalanan hujan. Oh iya, gerbang tol Serpong. Kita nggak masuk terminal Pondok Pinang bablas, jadi langsung TBC Matupang jos ke Kapuk Rambutan. Itu ada Jaya pagi. Menurut gue berangkat pagi. Tidur? Hah? Tidur lagi? Tidur sampai 1.10 makan tidur lagi. Makan tidur, makan tidur ya pak? Tiga kali makan ya pak? Setiap hari. Bapak ini sering. Bareng lagi. Nah, ini pasar buah nih, teman-teman. Tuh Gunung Harta. Nah, ada Sempati juga. Baru sampai dia habis ganti seat. Dia habis ganti seat dari Malang. Barangnya ambil ya, nanti ini antar itu ya. Nih
rambutan Taman Mini. Jadi ini hampiran kedua setelah Terminal Poris. Tadi kan Pondok Pinang kita bablas. Kampung Rambutan Jakarta Timur tuh ada MPM baru berangkat menuju Minang. Ini memang jam-jam yang bis Minang nih, ini jam 11 lewat 10 menit. Mampir di terminal Kampung Rambutan dulu tuh, menaikkan penumpang. Di sini sepi banget, cuma ada Harta Sanjaya sama Maduki semua aja di sini. Sama di sebelah sana tuh ada bis-bis Sumatera, itu Sinar Dempo sama Tia baru mau berangkat. Ini di sini ada dua penumpang yang baru naik. Jadi nanti Kampung Rambutan kayaknya ke Priuk dulu nih kita. Jadi dari Kampung Rambutan ke Priuk agak PR sih, bisa dibilang, cuma ya mau gimana harus diambil lah. Nah, ini kita jam 11 setengah 12 kurang 5 menit berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Barang Harta Sanjaya. Itu ada Scorpion X National Dempo. Scorpion X Dino RK. Nah, ini barang Harta Sanjaya. Itu di depan ada warga baru tuh bis ke Karawang, Agaden, Rambutan, Mamanuk, Cikopo, Cikampek. Nah, di Kampung Rambutan itu surganya bis-bis Sunda ya, bis-bis Priangan tuh. Di sini banyak terparkir dari CBU, Prima Jasa. Biasanya Budiman banyak di sini teman-teman. Apa? CBU. Ini adalah Express Belitung Medium Bus. Terus ini ada Murni. Nah, ini nih barisan bis-bis yang mau ke Tasik, ke Garut, ke Merak di sini nih, parkirnya Sukabumi. Itu Sumedang juga ada Medali Mas. Medali Mas lagi. Medali Sekarwangi. Harta Sanjaya angkatan pagi. Keren Harta Sanjaya sekarang. Gunung ya. Bis 18
Merinding ya. Langsung dilempar ke sini loh. Tinggal aja lah berarti ikut. Iya, dia full wisata ya. Pusing aja mikirin bos beli mobil. Terus udah sibuk guys semua. Terus ya KG si 8 ini kita bablas menuju ke Jati Warna, Jati Color. Oh gitu. Nah ini kita Jati Warna nih. Oh ya itu. Dan pasar. Ya. Ambil Jati Warna jam 12 kurang 10 menit. Berangkat lagi dari Jati Warna menuju ke Priuk. Priuk. Ini betul pelumpang berarti ya? Gak tau gue. Gak tau dari sini gue belum pernah. Kita masuk gerbang tuh Jati Warna 1. Situ boleh bangun bisa banget. Pindahin nanti kok barangnya. Lagunya enak kan. Yang kanan kan pelabuhan kan? Pelabuhan Priok, oh iya. Nah ini teman-teman kanan ini pelabuhan Tanjung Priuk. Tuh ada stadion JIS tuh dari Priuk, kelihatan kan? Simpati kalau jalan sakit bang. Apa? Gak ada uangnya. Kemarin kiri situ, kebutuhan. Iya. Pakai mulut ya. Terus. Sekarang banyak. Gak pernah gitu. Berhenti saya kan. Iya, pakai mulut. Tanjung Priok. Biasa di sini nih banyak, paling banyak tuh di jurusan Priok itu Madura. Jadi Tanjung Priok Madura tuh paling banyak di sini. Oh, Pandawa masuk Priok. Pandawa sleeper teman-teman masuk Priok. Dari Poris juga tuh. Banyuwangi. Itu yang punya orang Sumatera itu. Ya. Bengkulu istrinya orang Bengkulu. Padang besar di Bengkulu. Suaminya orang Pasuruan. Bagus. Orang bisnya waktu itu sempat dibawa ke Bengkulu, Pak. Mau buka Bengkulu tadinya, cuma dia kalkulasi sama penyeberangannya enggak masuk. Masuk terminal Tanjung Priok. Ada 27 Trans lagi parkir juga. Ada 27. Kalau dia buka banyak pak, bagus lagi. Ada banyak bisnya, banyak. Terus Cipto GM Madura. Ini ngarapan ini nggak boleh, ngarapan Cipto ini. Jakarta Madura, senyum salam salawat. Nah itu Sinar Madura, pokoknya di sini rumahnya bis Madura. Oh iya PCUH deh. Nah
Nah, itu ada Pandawa Sleeper tujuannya ke Banyuwangi. Bakwan, tempe, tahu, iso. Lontong. Jam 1 kurang 10 menit kita berangkat dari terminal Tanjung Priok. Tadi saya bikin kopi di sini, bikin sendiri. Gak ada pramugari, jadi bikin kopi sendiri. Kalau Indoren baru dibikinin sama Sembodo. Masuk. Cus. Yang di sini tuh bikin apa yang di sini ya? Apaan? Sengu. Wes yo, wes nggak tahu. Udah langsung 102. Ya. Just 102 kita. Sayang banget ya. Kalau udah terus itu langsung libur kayaknya. Gagal make sweet. Udah kamu ngengkel lah, tak gaji kamu nih. Jam 2:30 kurang 5 menit kita masuk rest area KM 102
Cipali untuk melakukan istirahat servis makan. Spok-spok. Nah, ini. Oh, ini Lestari nih, tahu. Kenapa dia? Ini kita melewati rumah makan Taman Lestari. Di Lestari. Nah, ini kita masuk untuk melakukan servis makan. Lestari. Silakan. Oke. Okay. Yuk, turun untuk melakukan servis makan di rumah makan Taman Lestari KM102 Cipali. Sepi banget. Isinya cuma pariwisata doang, bisnis pariwisata sama Elvisata. Di sana juga ada bis wisata, jadi memang belum ada ya bis-bis yang masuk. Jam-jam segini nih masih jam awal banget nih. Sendirian, Shinkansen, kereta cepat dari Jepang, Hino sih.